Nah, teman-teman, saat ini saya sudah berada di depan museum di Benteng, salah satu museum di Benteng Rotterdam ini. Kita akan ditemani oleh Bapak Kamaruddin. Bapak Kamaruddin ini adalah salah satu pegawai dari Balai Pemeliharaan Pelestarian. Balai Pelestarian dan Cagar Budaya, Pak ya. Baik, assalamualaikum, Pak. Nah, tadi kita sudah jalan-jalan di depan, ambil gambar, view, dan sebagainya. Yeah. Nah, ini kan Benteng sempat menjadi heboh ya di kala itu, di zamannya. Nah, sampai hari ini pun sebenarnya cerita tentang Benteng ini, tentu kita mengingat masa lalu tentang bagaimana penjajahan yang ada di Makassar ini, bagaimana tentang perang dulu dengan Raja Gowatalo, dengan VOC. Nah, sampai akhirnya Benteng ini takluk dan akhirnya dikuasai oleh VOC dan berubah menjadi seperti saat ini, dan sepertinya model arsitekturnya ini sudah bergaya Eropa, tidak seperti lagi pada aslinya saat masih di zaman Kerajaan Gowatalo, Pak. Benteng kita ini adalah merupakan peninggalan Kerajaan Gowatalo. Ini salah satu bentuk peradaban yang pernah dibangun Kerajaan. Kalau melihat lokasi yang memang sangat strategis, Benteng kita ini berada di Kelurahan Mulogading, Kecamatan Pandang, Kota Madia, Makassar. Sangat strategis sekali. Iya. Di mana Benteng ini letaknya dia berhadapan langsung dengan laut. Kemudian sebelah utara itu terdapat pelabuhan lama ya. Iya. Soekarno. Kalau dulu namanya Wilhelmina Way. Apa namanya dulu? Wilhelmina Way. Wilhelmina Way. Nah, sekarang berubah menjadi pelabuhan Soekarno. Soekarno-Hatta. Berarti pelabuhan itu memang sudah ada sejak zaman dahulu ya. Memang sudah tempat pendaratan kapal-kapal asing. Iya. Nah, terus? Iya. Nah, kalau kita kembali tentang latar belakang berdirinya Benteng. Benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Raja Gowatalo IX, namanya Karentum Parsi Kalona. Karentum Parsi Kalona ini adalah moyangnya Sultan Sanudin. Baik. Karen Tuma Paris Kalona, Raja Gowatalo IX, lalu Sultan Sanudin, Raja Gowatalo XVI. Nah, peranan dan fungsi Benteng ketika masa Kerajaan Gowatalo. Iya. Benteng ini selain berfungsi sebagai benteng pertahanan, tetapi benteng ini juga di antara benteng-benteng yang lainnya di jumlahnya 14 itu adalah merupakan benteng pelindung dari Benteng Sumbawa. Benteng Sumbawa. Ya, yang ada di bagian barat. Utara ya, Pak? Sebelah selatan ya. Sebelah selatan dari benteng ini ya. Benteng Sumbawa itu adalah merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Gowa. Dan juga pusat perdagangan. Salah satu pusat perdagangan yang terbesar di Asia Tenggara kita ini. Ya. Nah, selain sebagai benteng pelindung dari kota Kerajaan Gowa. Yeah. Nah, benteng ini juga dijadikan sebagai pusat kegiatan militer dari pasukan Kerajaan Gowa. Nah, di benteng ini juga sering dilaksanakan upacara memasuk panji-panji kebesaran Kerajaan Gowa. Yeah. Nah, itu fungsinya dulu ketika masuk Kerajaan Gowa. Masuk Kerajaan Gowa. Nah, ketika di tanda tanganinya perjanjian Bunga 1660, suatu situasi di mana Kerajaan Gowa pada saat itu harus menyerahkan benteng ini kekuasaan kepada Belanda. Maka benteng ini dalam salah satu isi daripada perjanjian Bungaya itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Mulai pada saat itu ketika Belanda mengambil alih benteng kita ini, maka peranan dan fungsi itu benteng ini berubah. Pertama, benteng ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan Belanda. Iya. Di mana di dalam benteng kita ini itu terdapat kantor-kantor ya yang dibangun Belanda, yang fungsinya itu ada kantor di Sulawesi,
ada kantor pusat perdagangan Belanda, ada kantor balai kota, kemudian ada klinik, kemudian ada beberapa perdagangan, ada juga perusahaan, kemudian ada juga rumah-rumah para pejabat Belanda di sini ya, termasuk juga salah satunya tempat kediaman gubernur jenderal Belanda Cornelis Sperma. Nah selain itu ketika masa penguasaan Belanda, benteng kita ini juga dijadikan sebagai pusat kegiatan militer oleh Belanda ya, karena memang benteng ini menjadi markas pasukan Belanda. Nah selain itu juga benteng ini dijadikan sebagai pusat penahanan orang-orang pribumi. Karena di dalam benteng kita ini terdapat ruang-ruang tahanan ya, dan itu diperuntukkan kepada orang-orang pribumi, termasuk juga salah satunya pernah ditahan di sini Pangeran. Pangeran Diponegoro ya. Selama kurang lebih 21 tahun ya. Jadi di sini juga dijadikan sebagai pusat perdagangan Belanda ya. Jadi memang ketika masa Belanda, benteng kita ini mempunyai peran yang sangat besar. Kenapa? Karena benteng ini pernah menjadi pusat pemerintahan Belanda ya. Kemudian itu sampai dari 1667 sampai 1942. Nah 1942 itu Jepang kembali mengambil alih benteng kita ini ya. Jadi Jepang juga disamping menjadikan sebagai pusat kegiatan militernya, tetapi Jepang juga cenderung kepada riset dalam bidang pertanian dan bahasa. Nah itu sampai 1945. Nah 1945 itu Jepang angkat kaki dari benteng kita ini, lalu masuk ini ya, agresi Belanda kedua. Ini itu menempati benteng kita sebagai markas dalam melawan tentara nasional Indonesia. Nah, dalam rentang waktu 1945 sampai 1950 di daerah kita ini ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan apa namanya? Korban 40.000 jiwa. Sterling ya. Sterling. Nah, 1950 setelah kini angkat kaki, ya, benteng kita ini ditempati sebagai asrama tentara dan sipil. Ya, itu sampai 1970. Nah, 1970 lalu dikosongkan, kemudian diambil alih oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian lalu direhab, pugar, mengembalikan kepada bentuk asli. Nah, 1974 itu benteng kita ini diresmikan oleh Departemen Pendidikan dan dijadikan sebagai pusat kebudayaan. Nah, kemudian ada pun model bangunan memang semuanya berbentuk model Eropa ya. Karena itu dalam penguasaan Belanda atau dibangun oleh Belanda. Oh iya. Jadi setelah diambil alih oleh Belanda. Jadi memang sebelum diambil alih oleh Belanda, memang ada bangunan tradisional ya dalam benteng kita ini. Itu khas Makassar ya. Tetapi sayang sekali setelah 1667 benteng kita ini diambil alih oleh Belanda, bangunan itu diadakan ya. Kemudian dibangun perkantoran, kediaman seperti apa yang kita lihat sekarang ya. Tapi kalau kita ekskavasi di pelataran ya, rumput ini masih banyak ditemukan. Peninggalan-peninggalan. Iya, peninggalan ya. Berupa fondasi, drainase. Nah, ini merupakan peninggalan yang ada sebelum datangnya Belanda. Sebelum adanya bangunan. Berarti waktu zaman kerajaan Goa, benteng ini masih dari bahan dari tanah liat, cuma dihancurkan.
Tapi perlu kita ketahui bahwa benteng kita ini memang punya nama empat, itu sudah dikenal di masyarakat ya. Pertama itu benteng Ujung Pandang ya. Nah, ini ketika dibangun oleh moyang kita dulu, itu mencari lokasi yang sangat strategis. Jadi lokasi ini dia berada pada sebuah ujung atau semenanjung, di mana dahulu kala itu banyak tumbuh pohon pandan, rendang. Ini ya daunnya bisa dianyam jadi karya harum ya. Pandan ya, daun pandan. Sehingga benteng ini dibangun di sini, lalu kemudian dinamakan benteng ujung pandan. Lalu yang kedua itu 1660 setelah diambil alih benteng kita ini, itu diganti namanya. Rotterdam. Rotterdam itu adalah salah satu nama provinsi yang terdapat di Belanda. Tapi sungguhnya itu adalah kota kelahiran dari Spelman, seorang pimpinan ya, yang bernama Cornelis Spelman, yang dianggap oleh pemerintah Hindia Belanda itu berjasa di dalam menaklukkan kerajaan kuat. Jadi penamaan Rotterdam itu adalah merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Spelman. Jadi kota kelahirannya itu diabadikan pada nama benteng itu. Kemudian yang ketiga, benteng Penyuan. Ini sangat menarik sekali karena memang bentuknya ini berbentuk penyu. Iya, kalau dilihat dari atas itu seperti penyu. Iya, dari penyu itu hidupnya di alam, di darat dan di laut. Bertelurnya di darat, kemudian mencari kehidupan di laut. Penyu ini merupakan simbolisasi dari semangat yang dibawa kerajaan tua. Ketika itu kerajaan tua bukan hanya berjaya di darat, tetapi dia sudah membuktikan bahwa di abad ke-16 itu kerajaan tua itu merupakan kerajaan maritim terbesar di belahan timur. Nah, yang terakhir benteng kota tua ya. Kota tua. Nah, tumbuhkan banyak Makassar sebagai kota metropolitan sekarang, tapi kalau ditarik dari masa pemerintahan Belanda itu titik awalnya di sini. Kenapa? Karena di dalam benteng ini ada kantor gubernur, ada kantor wali kota, sehingga di depan benteng itu jalan untuk pandang satu. Nah, seperti itulah barangkali itu ceritanya menurut sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian bentuk bangunan ini memang masih dipertahankan sampai sekarang. Jadi tidak ada perubahan-perubahan. Ya, benteng kita ini kan merupakan salah satu cagar budaya yang sudah dilindungi undang-undang. Jadi tidak bisa ada perubahan. Jadi bentuk maupun warna. Kalaupun terjadi kerusakan, itu tetap dilakukan perbaikan, tetapi hanya untuk mengembalikan kepada bentuk asli. Dan ini memang sangat luar biasa ya, peninggalan yang sudah ratusan tahun, sudah beberapa generasi ya. Misalnya bentengnya misalnya kurang lebih 400 tahun, sedangkan bangunan yang ada di dalam benteng kita ini itu dibangun pada 17, tapi alhamdulillah sampai sekarang ini masih seperti itu ya. Tentang hasil karya yang kita dulu, termasuk juga ini merupakan salah satu bukti bahwa memang Belanda pernah menjajah kita di sini ratusan tahun. Kenapa? Karena ini adalah salah satu bukti